brand yang underrated dalam pasaran Malaysia. Ya. Ini. Itu sebab ramai orang Malaysia tak tahu yang wujudnya rugged phone. Jadi korang bersama aku Misai dalam channel Misai Gadget. Ya, hari ini kita akan unbox Ulefone Armor X8. Jom. Okey, dan ini merupakan video yang kedua kita unbox video rugged phone. Yang lepas kita unbox Alcatel WP5 Pro dan kita pun dah buat juga drop test. Mana yang belum tengok, aku akan letak link dia dekat bawah video ni. Korang boleh tengok link video tu. Daripada video drop test tu, aku boleh simpulkan bahawa rugged phone ni kalau dia jatuh di bahagian belakang dan juga di bahagian sisi ataupun di bucu-bucu, no issue. Tapi masalah dia sampai sekarang, aku tak jumpa lagi rugged phone yang betul-betul boleh tahan impact face drop. Screen jatuh dulu. Yes, sebab pada aku, bila kita dah declare kata itu adalah rugged smartphone, jatuh dari bahagian mana pun, sepatutnya kena selamat. Okey, tak apa, itu benda yang dah lepas. Jom kita tengok dulu design Ulefone Armor X8 ni, geng. Memang cantik, babe. Dia ada lantai macam lantai bas kat sini. Lepas tu dekat bawah ni dia bagi tahu phone ni ada IP rating 69K dan juga IP rating 68 proof. Okey, IP rating 69K ni dia lebih kepada habuk lah, dan IP rating 68 ni, ha, yang ni untuk air. Okey, yang di sebelah belakang dia bagi tahu pasal IP rating tadi, kemudian dia bagi tahu size display dia, geng. 5.7 inci dan resolusi dia adalah HD saja. Prosesor yang digunakan MediaTek 6762. Okey, MediaTek 6762 ni atau nama lain dia MediaTek Helio P22. MediaTek Helio P22 ni kalau ikut ranking daripada website ponkari.com, dia betul duduk atas pagar di antara pemisah antara chipset lower end dan juga mid range. So kita boleh cakap dia adalah chipset pertengahan yang paling rendah. Ha, macam tu. Okey, variant yang kita dapat 4GB RAM dan juga 64GB storage. Lepas tu dia ada face unlock dan juga fingerprint ID, 3 kamera dan juga 1 kamera depan, support NFC, bateri 5080 mAh dan juga support Android 10. Alright, geng. Alright, jom kita buka kotak dia, geng. Ya, itu dia. Kita terus boleh nampak phone dia terus, geng. Kita letak tepi dulu, kita tengok apa aksesori yang dia bagi. First sekali kita ada SIM ejector. Lepas tu, oh, geng, ada tempered glass, geng. Tempered glass dalam retail box. Di masa sekarang, orang makin lama makin kurangkan barang dalam kotak. Tapi Ulefone, dia tambah, geng, barang dalam kotak. Siap ada tempered glass. Nice. Okey, lepas tu kita ada manual guide dan juga warranty card, bla 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 bla. Kemudian kita ada kabel. Yes, pastikan type C lah. Yes, geng. Type C. Dan selepas itu kepala charger dia, geng. Okey, aku tak pasti kalau korang boleh nampak ke tak, tapi output power dia 5 volt kali dengan 2 ampere. So 10 watt dia punya output. Nak charge bateri 5080 guna 10 watt punya kepala charger, berjembut, babe. Okey, apa lagi? Ya, itu saja, geng. Earphone tak ada, eh. Earphone tak ada. Jangan minta macam-macam sangat, geng. Sebab phone ni pun murah, geng. Bawah 500 dia punya harga. Yang mana nak beli phone ni, aku akan letak link dekat bawah video so korang boleh tengok. Alright, jom kita tengok phone dia terus, geng. Dalam dah ada tempered glass. Dia lapik lagi kat kita. Ni apa ni? Tempered glass atau screen protector? Aku rasa screen protector ni. Okey, untuk SIM dia support 2 SIM. Nice. Okey, untuk dia punya design, button on off di sebelah kanan dan juga volume broker di sebelah kanan juga. Okey, di sebelah kiri ada SIM slot. Okey, di sebelah kiri ni terdapat juga satu button di mana kita boleh setkan dia sebagai custom key. Kita boleh adjust lah feature-feature yang ada. Kita boleh gunakan custom key ni. Lubang kegemaran ramai masih ada, geng. Itu dia. Ya, itu dia, masih ada. Okey, di sebelah bawah ada lubang type C untuk pengecasan. Ya, itu dia, geng. Okey, untuk setup kamera ni dia memang familiar sangat lah. Kan, dia punya setup kamera macam Poco F1 tu. Dengan dia punya fingerprint dekat bawah ni, dengan ada 3 kamera. Dan di sebelah bawah ni dia punya speaker, geng. Itu dia. Alright, jom kita try buat first turn on. Harap-harap ada bateri lah. Yes, ada, geng.
Okey, itu dia homepage Ulefone Armor X8. Okey, yang ini custom key yang aku bagi tahu tadi. Sebelah kiri ni korang boleh set kan, boleh jadi flashlight atau boleh jadi open camera, boleh record, boleh buat screenshot. Ya, pada aku benda ni sangat membantu juga sebenarnya. Okey, untuk software Android version 10 nice, tapi aku tak pasti available ke tak update untuk Android 11. Okey, jom kita cuba dia punya fingerprint. Apa hal doh fingerprint ni? Asal teruk sangat fingerprint ni. Banyak kali babe kena tekan. Kata mutamatnya fingerprint dia memang sampah lah. Memang sampah. Aduh, banyak kali fail babe. Tangan aku bukannya basah pun, tak basah pun. Okey, kita try dia punya audio pula geng. Okey, mono speaker guys. Oh. Dia punya audio kalau dekat luar aku rasa memang susah nak dengar ni kan, pasal tak lantang langsung, tak kuat langsung kan. Dia punya kualiti tu lagilah kan, dia punya kelantangan tu pun tak ada, apatah lagi dia punya kualiti. So dinasihatkan pada yang cari Ulefone Armor X8 ni, pakai TWS lah ataupun pakai earphone. Alright, jom kita cuba dia punya kamera depan geng. Kalau kamera depan ni, ui, not bad geng. Ini serius not bad. Boleh nampak geng, detail-detail rambut-rambut kecil kat atas kepala tu kan. Color dia pun boleh diterima akal lah color ni. Okay, kamera ni memang tak sampah, kamera depan dia. Kamera dia okay geng, boleh buat kerja ni, boleh buat kerja geng. Okay, untuk kamera belakang pula, ui, lawa geng. Kan? Kau tengok detail dia, padulah siap. Tapi secara ringkas, dia punya kamera UI dia ada option untuk night mode, HDR, video, foto. Lepas tu juga ada mode untuk pro mode dan juga option more. Kat sini ada UHD, GIF filter, beauty. Ui, macam-macam geng. Intelligent scanning pun ada. Alright, aku dah install multitouch tester punya app. Jom kita cuba dia punya multitouch. Yang keenam tak lepas geng. 5 touch je yang boleh dekat skrin ni. Masuk jari yang keenam dah tak dapat detect geng. Ha, tu dia. Tak dapat detect. Dan result yang kita dapat ni sama juga macam Alcatel WP5 Pro itu hari. Jadi yang mana nak main PUBG, jangan guna lebih daripada 5 jari lah kan. Tapi itulah, apa-apa pun bila kita tengok balik apa tujuan Ulefone keluarkan Armor X8 ni, dia berbalik kepada tujuan asal dia, iaitu rugged phone. Kalau setakat hentak-hentak macam tu kan, memang tak ada apa. Memang tak ada efek geng. Nak tahu lebih lanjut, tengok description kat bawah. Ada link video drop test. Dan yang last sekali, untuk siapa Ulefone Armor X8 ni, semestinya untuk orang-orang yang aktif dengan sukan-sukan outdoor ataupun buat kerja outdoor. Contoh kerja dekat site, orang yang selalu hiking, orang yang selalu gedah hutan sana sini, abang-abang driver lori yang untuk buat kerja Grab pun aku rasa sesuai ni, pasal bateri dia besar geng, tak payah bawa power bank. Jadi pada penggemar-penggemar rugged phone dekat luar sana yang berhasrat nak beli Ulefone Armor X8 ni, korang boleh tengok link dekat bawah video aku. Dan ada kupon yang available, boleh dapat diskaun potongan harga sikit. Tapi pastikan korang beli menggunakan apps Banggood. Ya, itu saja di video kita pada kali ini. Seperti biasa, tagline kita, mana loceng aku, tak ada lagi. Jangan hisap gam.